Aku mau bicara. Iya, aku mau bicara. Sobat Rangga, pernah dengar atau mengucapkan kalimat, "Aku mau bicara"? Kenapa kalimat ini terkesan horor, terutama bagi sebagian besar pria atau suami, ketika itu terlontar dari pasangannya? "Aku mau bicara" biasanya dilanjutkan dengan kalimat-kalimat lain berisi untaian keluhan dari salah satu pihak, dari ketidaknyamanan ritme hubungan, ketidaksukaan, perilaku tertentu dari pasangan, rahasia tersembunyi yang akhirnya ketahuan pasangan. Yang jelas dari kalimat "aku mau bicara", biasanya pasangan akan melalui satu pembicaraan yang melelahkan dan menguras emosi. Kadang pasangan kita memendam sebegitu lamanya atas segala ketidaksukaan yang dirasakan dan baru terucap ketika ada trigger atau momen tertentu yang menyebabkan itu akhirnya terbuka. Misal, kelelahan yang mencapai puncak, beban dan himpitan ekonomi, serta situasi yang tidak kunjung ada solusi. Ambillah contoh ketidaksukaan mengenai handuk basah yang diletakkan sembarangan, sepatu dan sandal yang tidak tertata dengan baik, perbedaan cara penggunaan kamar mandi, standar kebersihan yang berbeda, pola hidup yang berbeda, seperti pola tidur dan bangun, pasangan yang susah bangun pagi dan tidak bisa diajak bekerja dalam tim, dan sederet perbedaan lainnya yang menyebabkan pasangan kita sebetulnya kesal, tapi itu ditelan begitu saja dan dipendam sekian lama, dan akhirnya saat semua mencapai puncak dan ada trigger atau pemicunya pun meledak. Dua. Aku mau bicara. Bla 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 bla. Sudah cukup semuanya, dan akhirnya kalimat "aku mau bicara" ini seperti membuat kotak Pandora dan tidak jarang menjadi pemicu pertengkaran dan bahkan lebih buruk lagi, perpisahan. Semoga kita semua dijauhkan dari hal semacam ini ya. Amin. Namun, ada kalanya "aku mau bicara" ini betul-betul dibutuhkan, karena ada hal-hal penting yang harus dipikirkan dan diputuskan bersama. Jadi "aku mau bicara" bukanlah sekedar kalimat tanpa makna atau horor yang sering diindahkan kaum pria. "Aku mau bicara" seringkali menjadi titik penting, karena hal-hal besar yang menyangkut kepentingan bersama memang harus dipikirkan, didiskusikan, dan diputuskan bersama. Misal salah satu pihak ingin membeli aset dalam jumlah besar atau mau memulai suatu bisnis, tentulah hal ini memang harus dibicarakan. Dan bagi pasangan yang salah satu atau keduanya bekerja di luar rumah, tentu butuh waktu khusus untuk bicara soal ini. So, bicarakanlah. Bahkan untuk hal-hal sepele atau teknis yang menimbulkan ketidaknyamanan, bila kita merasa tidak bisa menerima, tidak bisa memberikan toleransi, maka bicarakanlah. Jangan dipendam sendiri, dan tanpa sadar terus-menerus memupuk dengki, utarakan, sampaikan, bicarakan, dan cari jalan tengahnya bersama. Jadi mari kita legowo ketika pasangan kita berkata, "aku mau bicara." Lebih baik kita nyicil bicara, diskusi, berpikir bersama, dan menyelesaikan persoalan bersama, supaya tidak ada api dalam sekam, tidak ada yang memendam bara api sekian lama, supaya hubungan yang dibangun ini selalu terjaga. Try it. Cobalah. Bicara, ngobrol, karena memang inti dari hidup berpasangan adalah bicara. "Pak, nanti malam aku mau bicara."